Mana pistolnya, Pak? Mana pistolnya? Nah, oke. Okay. Itu, Pak, ya. Oke, okay. Makasih. Sementara ini dari dalam mobil tuh gimana? Gitu. Dua orang itu gimana? Udah. Foto korek semua. Nah, makanya ini kan ada kita. Dua, tapi satu lagi. Kemudian aksi koboi di hari sebelumnya, di hari Kamis, sekitar pukul 11 atau 12 siang. Kemudian kami cek CCTV, di situ terlihat ada terlibat cekcok antara dua kendaraan. Satu berjenis Toyota Etios warna putih, kemudian satu berjenis Toyota Kijang Grand warna abu-abu. Kemudian dari situ kami lakukan penelusuran, baik keterangan saksi, wajah pelaku, kemudian juga untuk nomor polisi kendaraan. Kami dapat identifikasi, kemudian tim opsional Polsek Mampang, tim Reskrim, langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melakukan aksi koboi, yakni menodongkan kepada pengendara lainnya di daerah Bogor. Nah, alhamdulillah di daerah Bogor kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan inisial HRR, 32 tahun. Setelah kami lakukan penangkapan, kami juga lakukan penggeledahan terhadap kediaman pelaku dan beberapa barang bukti yang berhasil kita amankan, antara lain adalah kendaraan yang digunakan, yaitu Toyota Etios warna putih. Kemudian kita temukan ada dua pucuk pistol. Satu pucuk merupakan pistol berjenis airsoft gun. Kemudian satu pucuk pistol berjenis korek api. Selain itu kami juga temukan dua butir peluru tajam. Dan yang satu lagi adalah satu tabung gas. Juga kami lakukan penyitaan terhadap pakaian yang